Oke, teman-teman, berjumpa lagi bersama John Mater ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan kembali menonton channel John Mater ya. Kali ini John Mater akan berbagi pengalaman cara memperbaiki klakson yang mati ya, atau klakson yang suaranya kecil. Kita itu hanya membutuhkan aki dan kita pakai obeng ya. Coba kita tes dulu ya. Kita coba dulu. Dan suaranya ini sangat kecil ya teman-teman. Cara memperbaikinya itu sangat mudah ya teman-teman. Semoga cara ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Cara memperbaikinya sangat mudah ya teman-teman. Kita itu cukup memutar baut yang ini ya. Nanti kita putar dengan baut gak kunci atau apa ya teman-teman. Kita cukup putar ke kiri ya. Putar ke kiri secukupnya ya teman-teman. Oke, cukup. Nanti langsung kita coba lagi ya. Kita coba dulu. Dan suaranya semakin keras ya. Nah, dan nanti kalau belum suaranya normal, teman-teman itu bisa putar lagi ya. Bisa putar lagi bautnya. Sampai benar-benar suaranya itu normal kembali ya. Dan kalau tidak bisa bunyi dan tidak bisa diputar botnya itu, berarti klaksonnya itu memang benar-benar sudah rusak ya, dan harus minta diganti. Dan kita atur lagi. Kita coba. Dan suaranya semakin keras ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya.